Setelah merubah sejumlah nama jalan di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat penggantian penyebutan nama rumah sakit. Secara resmi, Anies Baswedan merubah penyebutan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan perubahan penjenamaan terhadap rumah sakit di bawah naungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies secara resmi merubah sebutan rumah sakit menjadi rumah sehat yang dilakukan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Hal itu dilakukan untuk mengubah pola pikir warga DKI tentang rumah sakit. Rumah sakit diharapkan tidak hanya didatangi dalam keadaan sakit, melainkan ketika kondisi sehat untuk melakukan upaya pencegahan. Nantinya, peran rumah sehat akan ditambah dari segi pelayanan, supaya rumah sakit mengambil peran membantu warga melakukan pencegahan sekaligus mempromosikan hidup sehat. Rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat. Bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Karena itulah kemudian konsepnya disusun sebagai sebuah rumah sehat untuk Jakarta. Perubahan atau penjenamaan ini masih terhadap rumah sakit yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews, melaporkan.